Banyak yang bersama, tapi tidak bahagia. Banyak juga yang bahagia, walau tidak bersama. Mengetahui mengapa harus bersama itu, sebab bahagia. Karena menjadikan tahu kebersamaan itu harus dibawa kemana dan bagaimana caranya. Bila sebab semuanya adalah karena Allah, maka bahagialah yang selalu membersamai. Bila penyebabnya selain itu, bersiagalah dengan penyesalan. Dulu kita sendiri-sendiri, lalu kita bersama sebab Allah izinkan. Dan kelak kita pasti akan terpisah kembali. Mudah-mudahan hanya sementara saja, sejenak saja, sebelum Allah satukan kembali di dalam surganya.